Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah demo video menggunakan Vimy Palm 1 dengan mic eksternal. Bagaimana kualitas suaranya, guys? Mic-nya memurahan ya, mic 10 ribuan. Ditambahkan extension Type C ke 3,5. Ya, jadi video ini juga dalam rangka menguji masih layakkah Vimy Palm 1 ini untuk digunakan di tahun 2021 pasca sudah launchingnya Vimy Palm 2 ya. Kalau menurut saya sih masih layak ya guys. Sebelumnya saya sempat kecewa dengan Vimy Palm 1 ini karena masalah di gimbalnya sering error dan panas. Setelah saya melakukan kalibrasi dengan mencoba firmware yang ada, akhirnya bisa bagus seperti sedia kala ya. Nah, sekarang contohnya ini saya coba menggunakannya. Nah, jadi tembusan ke tol tuh lewat sini nih ya, lewat ada namanya apa, saya jadi lupa nih, waterbooknya Grand Wisata. Ini tinggal dari keluar tol Cikampek Grand Wisata lurus aja mentok, terus ambil ke kiri rutenya ya. Jadi Grand Wisata cukup luas. Ada tulisannya ya, tuh. Exit Gate Grand Wisata Kejor 2 Cibitung Cikarang. Nah, kalau lurus ya, kita coba ya lurus. Tuh ya, tulisannya ya. Baik. Banyak yang juga belajar mobil nih. Mulus jalannya. Jadi nanti warga Bekasi, khususnya Bekasi Timur dan sekitarnya, bila mau ke Bogor, tidak perlu lewat Cikunir ya. Tinggal lewat Cikarang atau Grand Wisata. Lihat terus, boleh nggak motor tembus ya, tapi saya juga nggak pakai helm ini guys. Wah, jalannya dari dua jadi satu jalur, nanti mentok kita balik kanan aja lagi ya. Pengen tahu aja sampai kemana nih, kita ikuti terus jalannya. Banyak orang berolahraga. Seru-seru sambil menguji kehandalan Vimy Palm 1 ya. Jadi bagi Anda yang mau cari produk sejenis meskipun udah keluar yang versi 2 nya ini juga recommended ya, bahkan mungkin harganya turun ya karena yang versi 2 nya sudah keluar. Tapi masih layak atau tidaknya, saksikan terus saja video saya ini. Kalau menurut saya sih tadi ya, seperti saya sudah sampaikan pendapat saya,
masih cukup layak. Wah, ini masuk perapatan mana nih? Saya ikuti terus. Ini saya terus terang baru pertama kali ini lewat sini ya. Pengen tahu aja. Ada gedung. Oh, tembus ini. Sepru. Oh. Ini sepru nih, guys. Ini kalau mentok kiri kali Malang ini. Wisata ya. Ini ada marketing galeri juga di sini nih. Tuh, guys. Wah, iya, keluar setu. Ini batas akhir Grand Wisata. East Gate tuh. Raya Setu, guys. Udah mentok ya. Kita akan balik kanan lagi.